في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله Bambang Nursena Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Ada akibat yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Peristiwa pasca tahun 1743 ketika seorang teolog Jerman yang bernama Paul Ernest Jablonski membuat teori bahwa Natal 25 Desember itu ciplakan dari Natalis Sol Invicti, perayaan Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Apa dampaknya? Luar biasa. Gereja dilanda oleh skep tesisma terhadap historisitas Natal. Gara-gara teori yang tanpa bukti. Kenapa saya katakan tanpa bukti? Tak sepotong pun data kuno yang menyebut tentang Natal 25 Desember adalah perayaan Sol Invicti, Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Sementara itu sebagaimana setiap kali saya presentasikan gagasan-gagasan saya yang sebetulnya hanya mewakili suara yang selama ini diam. Ketika gereja dihantam dengan skeptisisme yang nyaris meluluh lantakan sendi-sendi keimanan kita. Saya selalu mengemukakan bukti-bukti sejarah dengan dokumen yang rata-rata mungkin juga tidak banyak diakses oleh para penganut teori Natal 25 Desember Dewa Matahari tadi. Maka pada tayangan minggu yang lalu saya mengatakan dengan istilah yang mungkin jenaka, nderek bebek, hanya ngikut kwek-kwek-kwek kuek, kuek, tanpa cek and recheck sumber sejarah itu. Ketika saya bicara tentang Paus Telesporus sudah merayakan Natal tahun 126, saya tunjukkan ini liber Pontificalis, dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris. Ketika saya mengatakan bahwa Natal sudah dirayakan di Kaisaria Filipi tahun 170, ini datanya dari De Origine Progressu Ceremonis et Ritibus Festorum Christianorum. Semua jelas datanya bahwa perayaan-perayaan Natal yang diragukan itu semua berasal dari jauh sebelum tahun 274 yaitu Sarturnalia. Bahkan tanggalnya pun bukan 25 Desember. Saya juga mengemukakan misalnya dengan perbandingan dari beberapa buku yang dikenal dengan Didaskalia. Baik itu adalah Didaskalia dalam bahasa Koptik ya yang saya baca terjemahnya di kitab ad Kuliah ini, maupun Das Kuliah di dalam bahasa Syriak atau Aramaik, semuanya saya tunjukkan dengan bukti-bukti yang bisa di cross-check setiap orang. Maka saya katakan seperti yang pernah disampaikan oleh Paus Benedictus ke-16, mari kita tinggalkan mitos-mitos tentang Natal. Sebab teori ini begitu merusak sehingga apa? Data-data historis itu kita abaikan begitu saja. Lalu sebagai gantinya, begitu mudahnya orang Kristen membuat teori-teori baru yang dilandasi dengan keyakinan ini tersebut dalam Alkitab. Itu tafsir pribadi. Satu contoh misalnya, orang tidak lagi bisa membedakan antara dokumen kuno dengan tafsiran Alkitab oleh orang di abad modern, misalnya, Hagai pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20 mengenai peletakan bait Allah di Yerusalem yang terjadi pada tanggal 24 bulan ke-9 Ibrani, yaitu bulan Kislev, itu berkaitan dengan dikandungnya Yesus di rahim Bunda Maria. Ini disebut dokumen kuno. Dokumen kuno yang mana? Itu kan tafsiran orang modern. Masa begitu disamakan dengan tulisan Hippolytus, Irenaeus, Julius Africanus, Koptik Didaskalia Apostolorum yang ditetapkan oleh Pop Demetrius dari Alexandria tahun 189. ndak tidak sebanding dong antara dokumen-dokumen kuno dengan tafsiran orang modern tentang Alkitab. Jadi kalau dikatakan dokumen kuno ya yang kuno ya Alkitabnya itu bukan tafsirannya. Nah itu loh saudara-saudara. Dampak yang tidak disadari ini kemudian karena begitu bebasnya orang menafsir kitab suci. Lalu berangkat dari asumsinya yang tanpa bukti tadi. Misalnya dari 25 Desember yang dituduh dengan perayaan Dewa Matahari. Lalu mulai diikuti dengan skeptisisme-skeptisisme. Misalnya Mana mungkin pada musim dingin bulan Desember domba-domba digembalakan di padang pada waktu malam hari. Nah, pandangan-pandangan inilah yang kemudian selalu didengung-dengungkan oleh sekte-sekte Kristen Asbak. Asbak itu asal beda dengan ajaran Katolik. Sebab semuanya itu kan muncul tanpa disadari sebetulnya karena anti Katolik. Nah, saksi Yehova dan macam-macam itu kan kalau menurut saya ya tidak sebanding dengan gereja-gereja kuno lah itu kan asbak itu. Di mana orang sekedar membuat teori asal beda dengan gereja katolik karena yang menjadi sasaran itu adalah gereja katolik. Lalu membuat teori tadi, tidak mungkinnya Yesus itu dilahirkan pada bulan Desember karena ada domba-domba yang digembalakan di padang pada waktu malam hari. Padahal saudara bisa cross-check sendiri. Misalnya pada data sejarah yang kuno. Misalnya traktat-traktat dalam Talmud. Ini saya tunjukkan apa yang disebut domba-domba yang digembalakan di padang pada waktu malam. Itu bukan domba-domba biasa. Di dalam hidup orang Yahudi atau kebiasaan orang Yahudi di Timur Tengah, itu ada domba yang dikenal dengan domba-domba biasa yang dikembalakan di padang. Itu dikenal dengan eluhen hen bayitot. Bayit itu artinya rumah. Bayitot itu rumah-rumah. Dan malam harinya dikandangkan ke rumah-rumah. Itu yang disebut domba-domba rumahan biasa. Lalu ada domba-domba yang lain lagi yang disebut eluhen mitbariot. Mitbar itu artinya padang gurun ya domba-domba di padang gurun. Di situ masih ada dua jenis. Pertama, domba-domba yang dikembalakan di padang biasanya dimulai pada musim semi. Ya kira-kira pada hari Paskah Yahudi, sekitar bulan Nisan atau bulan April sampai nanti dikandangkan kembali itu pada turunnya hujan pertama pada bulan Markeswan kira-kira sejajar dengan Oktober itu yang selalu digaungkan oleh sekte-sekte anti Natal yang saya sebut sekte aspak tadi tapi yang kedua orang lupa bahwa yang disebut dengan domba-domba yang digembalakan pada malam hari di Padang itu adalah domba-domba khusus yang memang dibuat untuk konteks kepentingan bait Allah. Jadi upacara korban di bait Allah itulah yang disebut dalam traktat Beisa 40b. Luhen mit bariot domba-domba yang digembalakan di padang kol sia viruot bfr lihasuf lobimot hakamah velobimot ha kesamim yang artinya apa yaitu domba-domba yang digembalakan di padang baik pada waktu siang malam maupun pada saat musim panas maupun musim dingin. Nah domba-domba ini di mana diletakkan antara kota Yerusalem menuju ke Mikdal Eder dan Mikdal Eder itu artinya menara kawanan domba dekatnya kubur Rahel. Karena menurut pengharapan Mesianis bangsa Yahudi, Mesias akan menyatakan diri di Migdal Eder. Mesias akan menampakkan diri di Migdal Eder. Makanya nubuat Nabi Mika, wahai menara kawanan Dumba dalam Targum Yonatan diartikan wahai Mesias Israel. Itu maknanya. Dengan berita Gembira hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, disampaikan kepada para gembala. Itu mereka yang paling dekat sehari-hari dengan ibadah korban di Baitul Maqdis atau Bait Hamikdas atau Bait Suci di Yerusalem. Dan ini jelas, literaturnya itu jelas bukan sekedar angan-angan teologis yang dibalut dengan kesalehan. Tidak, ya, saya berikan contoh. Di mana itu disebutkan dalam traktat Sekalim. Itu disebutkan binatang-binatang yang dimaksudkan digembalakan di padang itu adalah behemah seni mitsef miru salayim veat migdal eder yaitu binatang-binatang yang digembalakan dalam suatu tempat yang khusus maksudnya dari kota Yerusalem menuju ke Migdal Eder dan Antara kota Yerusalem dan Migdal Eder itu ada tempat yang sekarang disebut Bet Sahur. Catatan ini sudah terjadi pada abad-abad awal Masehi. Misalnya sejarawan Eusebius dari Kaisarea. Dia mengunjungi kota Bethlehem dan mengatakan itu Migdal Eder tempat Mesias menyatakan diri. Dan kemudian setelah gereja mendapatkan kebebasan beragama, maka mulailah dibangun situs-situs bersejarah di Padang Gembala. Pertama didirikan oleh gereja Yunani, Bizantium Ortodok. Kemudian pada zaman modern ini oleh Antonio Barluzzi, seorang arsitek yang terkenal di Italia, di atas reruntuhan kuno itulah dibangun gereja Padang Gembala yang dulu dikenal sejak zamannya Eusebius dari Kaisarea. Ini faktanya. Lalu pertanyaannya mungkinkah pada bulan Desember itu yang biasanya turun salju sebentar-sebentar di Israel utara, misalnya di Hermon itu biasanya memang tahunan turun salju, tetapi Bethlehem itu adalah wilayah yang cukup hangat, ya, bukan wilayah pegunungan, tapi wilayah padang gurun. Jadi kita melihat bahwa wilayah utara itu itu wilayah yang bersalju, mungkin salju tahunan. Tetapi Bethlehem itu adalah wilayah padang gurun di mana suhunya rata-rata antara 5,5 derajat Celcius sampai 13 derajat Celcius dan itu masih hangat. Maka bukan setiap tahun turun salju itu pandangan yang salah. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah tidak mungkin Tuhan memilih hari yang baik Hari yang cerah, tanpa hujan, tanpa cuaca buruk pada saat sang putra Yesus Kristus itu lahir ke dunia. Setelah genap waktunya Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Ini ada waktu yang memang khusus diberikan Tuhan dan waktu-waktu seperti ini berkaitan dengan munculnya, tampilnya tokoh-tokoh besar dalam kehidupan bangsa Yahudi. Misalnya ya, saya berikan contoh. Hanukkah. Hanukkah itu adalah perayaan penahbisan bait Allah. Dan itu dilakukan sejak masa Makabi. Bait Allah atau Baitul Maqdis pernah dinajiskan luar biasa oleh Raja Syria Antiochus Epiphanes. Tanggal 20 15 bulan Kislev tahun 164 sebelum Masehi, Makabe dan saudara-saudaranya membebaskan Baitul Maqdis dari pelecehan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes dengan memasang patung-patung bangsa Yunani. Nah, makanya sejak saat itu diperingati perayaan penahbisan Baitul Maqdis, perayaan penahbisan Bait Suci di dalam bahasa Ibrani disebut Hanukkah. Nah satu peristiwa yang menarik pada perayaan Hanukkah itu selalu orang Yahudi merayakan dengan kaki dian yang bercabang sembilan. Menggambarkan apa itu? Suatu peristiwa ketika penyucian kembali bait Allah, bejana-bejana yang sudah dipersembahkan kepada berhala dibuang, lalu yang baru-baru itu kemudian dipasang kembali untuk melakukan penahbisan selama delapan hari, delapan malam minyak jaitun hanya tersisa untuk satu hari satu malam saja, tapi karena the miracle of Hanukkah, maka itu bisa berlangsung sampai delapan hari delapan malam perayaan. Maka itulah mereka melakukan refleksi teologis. Pasti ada cahaya di atas cahaya yang menyalakan kedelapan kaki dian tadi. Itulah yang disebut samas Makanya ada menorah kaki dian bercabang tujuh, ada hanukiah kaki dian bercabang sembilan yang khusus untuk merayakan Hanukkah. Dan dalam Yohanes pasal 10 ayat 22, Yesus datang di perayaan hanukah itu pada musim dingin. Karena itu jangan bikin teori-teori sendiri. Mengait-ngaitkan misalnya Hagai pasal 2 ayat 19 dengan 20, tentang peletakan dasar bait suci di Yerusalem dikaitkan secara alegoris dengan mulai dikandungnya benih Yesus di rahimnya Maria tanggal 24 bulan ke-9 Ibrani yang kira-kira bertepatan dengan 25 Desember lalu dihitung 9 bulan setelah itu akan jatuh di bulan Tisri lalu dikait-kaitkan Yusuf lahir pada hari raya Pondok Daun. Ini kan tafsiran modern. Lalu dari mana dokumennya? Dukungan dokumen dari abad kedua, ketiga, keempat tidak ada sama sekali. Sebaliknya, tatkala gereja merayakan 25 Desember, itu jelas-jelas dukungannya sejak dokumen tahun 126 Masehi. 170 Masehi, 189 Masehi seperti disebutkan dalam Koptik Didaskalia Apostolorum pasal 18 yang jelas-jelas menyebutkan ya ikhwatana tahfutu fi ayamil ayat wahai saudara-saudara tetapkanlah pada perayaan kita atau pada hari-hari perayaan kita allati hiya idul milad Arab, yaitu kelahiran dari junjungan kita Yesus Kristus. Wa tepatnya fi kamsati wa isrin min syahritasi illati lil Tepatnya pada tanggal 29 bulan Ibrani yang kesembilan, Jelas Menurut dokumen dari tahun 189 ini Yesus lahir pada perayaan Hanukkah, pada perayaan penahbisan kembali Bait Suci. Dan ini saya kira bukan sebuah kebetulan sejarah. Lebih-lebih kalau tadi saya mengatakan, misalnya, tidak adakah the miracle of uh, Hanukkah? Ada. Dan itu misalnya meskipun tidak berkaitan langsung dengan kelahiran Yesus, tapi pada bulan Desember terang benderang tanpa hujan itu terdapat dalam banyak sekali dokumen-dokumen kuno termasuk dokumen Yahudi. Misalnya tercatat di dalam traktat Ta'anit Nampi. Ya, Ta'anit itu adalah gulungan puasa nampi itu termasuk bagian dari Talmud. Di mana disebutkan di sana, itu satu ungkapan yang saya kira menarik untuk kita cermati berkaitan dengan perayaan Hanukkah. Tertulis dalam bahasa Aramaik. Taba lisata de tevet armalata. Bulan yang baik, tebet seperti seorang janda. Jadi, bulan yang baik, bulan yang berbahagia, yaitu bulan Tebet, seperti seorang janda dalam tulisan para rabi. Hujan adalah suami bagi tanah. Berarti, kalau Tebet tanpa uh, hujan, itu artinya seperti Tebet yang adalah janda, karena tanpa suami, sebab hujan adalah suami bagi tanah. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan ada e, cuaca yang sangat baik pada bulan Tebet atau bulan Desember. Jadi kapan perayaan Hanukkah itu dirayakan? Antara tanggal 25 bulan Kislev sampai tanggal 2 bulan Tebet. Nah artinya ini adalah perayaan tahunan musim dingin. Sampai hari ini kadang-kadang perayaan Natal itu geser sehari, dua hari, atau geser seminggu dengan perayaan Hanukkah. Dan biasanya di negara Israel, mulai dari Yerusalem, Haifa, Tiberias, itu pada bulan Desember kadang-kadang selain ada Hanukiah, kagidian bercabang sembilan tadi, juga ada pohon terang, sampai-sampai ada yang mengatakan Krisnukah. Karena Pak Christmas hampir bersamaan dengan perayaan Hanuka. Nah ya, saudara-saudara, jadi tidak setiap bulan Desember itu selalu turun salju. Sangat jarang bahkan. Dalam catatan saya, tahun 1953 itu pernah terjadi hujan salju. Lalu terjadi lagi tahun 2012, waktu itu saya ada di Israel. Lalu terjadi lagi bulan Desember tahun 2013, Waktu itu juga saya ada di Israel. Pernah mengalami hari-hari di mana di Bethlehem itu salju. Tapi juga pernah mengalami pada bulan Desember sangat cerah. Kira-kira tanggal 23 Desember saya ngopi di Star and Buck di Bethlehem dengan hanya memakai t-shirt atau kaos oblong. Itu biasa terjadi. Karena itu, jangan hanya mendengar opini bulik yang sekedar mereka-reka di tengah dinginnya malam Christmas di Eropa. Tetapi, marilah kita jujur menimbang fakta-fakta bahwa padang gurun Yudea dan sekitarnya dengan cuaca yang lebih hangat menyapa tempat di mana semua peristiwa agung itu pernah terjadi tidak sama dengan yang kita bayangkan di Eropa Desember selalu bersalju sampai kita bikin pohon terang pun harus dengan kapas-kapas yang melambangkan adanya salju. Bahkan kita bikin yang namanya aksesoris Natal dengan kandang-kandang dari kayu di Bethlehem kandang itu adalah ceruk-ceruk gua. Yang tidak lain adalah groto atau gua-gua tempat di mana para gembala itu menggembalakan dombanya apalagi dalam konteks Migdal Eder ini bukan padang gembala biasa sekali lagi tapi padang gembala tertutup yang khusus dijagai oleh gembala-gembala Baitul Maqdis untuk memelihara domba-domba korban untuk kepentingan upacara di bait Allah yang suci itu. Kiranya apa yang saya sampaikan tentang kontroversi Natal dan bagaimana kita umat Kristen menyikapinya ini bermanfaat bagi semua pendengar, khususnya bagi mereka yang salah paham, tetapi juga bagi umat Tuhan yang kadang-kadang dilanda kebingungan untuk menyikapi kontroversi tahunan bulan Desember ini. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Peshem Hamasyah.